Selamat mendengarkan. Niat di dalam sholat itu termasuk rukun, ya.
termasuk rukun min arkani sholat. Tapi apakah usoli yang kita baca dari awal sampai habis itu termasuk rukun? Yang rukun cuma tiga. Yang pertama usoli, kata-kata usolinya. Yang kedua kata-kata pardunya. Yang ketiga at-ta'yid. Umpama kayak sholat maghrib tadi, usolli fardol maghribi. Itu aja yang wajib. Ya, dalam sholat rukun niat yang wajib cuma tiga, usolli fardol maghribi. Udah cukup. Adapun tambahan yang lainnya nih, termasuk apa? Ya, lillahi ta'ala. Kan ada tuh di akhir, usolli fardol maghribi, salah sarokatin, mustaqbal kiblati, adaan. Kalau kita jadi makmum-makmuman, lillahi ta'ala, itu yang disebut dengan sunnah hai'at al-idofatu ilallahi ta'ala. Menghubungkan atau mengidofatkan di dalam niat kepada Allah ta'ala. Kita gak niat itu, sah. Yang penting niatnya tiga tadi, usolli, fardol, maghribinya yang wajib. Ya, begitu juga sholat yang lainnya. Isya, usolli, fardol, isya'i. Adapun setelahnya itu arba'a rakaatin mustaqbal qiblati adaan lillahi ta'ala, itu semua disebutnya yang namanya sunnah hai'ah. Enggak kita kerjakan, sah sholatnya dan tidak perlu ditutup dengan sujud sah. Itu yang disebut dengan sunnah hai'ah. Ya, yang kedua apa? Wa ta'arrudu lil istiqbal, lil istiqbali. Ya, lil istiqbali termasuk menyebutkan kata-kata mustaqbilan lil qiblati. Kan ada tuh salah sarokanatin mustaqbilan lil mustaqbilal qiblati. Itu termasuk enggak kita baca juga enggak apa-apa. Kenapa? Karena hukumnya sunnah hai'ah. Tapi kalau kita enggak nyebutin gimana kira-kira? Kurang serem, kurang enak. Ya, yang enak udah lengkap begitu dah. Sholli fardhu maghribi salah sarakatin mustaqbal qiblati ada adillahi taala. Yang enak. Tapi pun kalau ada sholli fardhu maghribi salah sholli fardhu maghribi Allahu akbar. Salah salatnya. Sah. Ya, boleh-boleh aja. Tapi kalau kita yang udah biasa kayaknya kagak enak. Enak, serem kayaknya begitu. Kayak orang bilang makan kurang garam, ya jadi tapi kurang legit, kurang enak. Nah itulah yang dikatakan sunnah hai'ah. Termasuk apa? Mustaqbilal qiblati, ya mengarah kiblat. Kan jamaah yang namanya orang sholat otomatis ngadepnya kemana? Kiblat. Ke kiblat, nggak mungkin ngadep yang tempat lain. Makanya dikatakan, diidofatkan, dihubungkan kalimat dalam niat itu mustaqbilal qiblati itu sebagai penyempurna aja. Enggak dibaca juga enggak ada apa-apa. Termasuk apa lagi? Wa adadur rakaat, jumlah rakaatnya kita sebutin. Maghrib salasa rakaatin, isya arba rakaatin, itu juga termasuk sunnah hai'at. Ada salat maghrib 4. Enggak ada. Salat maghrib pasti 3. Ada isya yang 2. Enggak ada, kecuali orang keder. Kan begitu. Ya, itu udah otomatis yang namanya jumlah bilangan rakaat dalam sholat emang udah ditentukan. Kita nggak sebutin nggak ada masalah, boleh-boleh aja. Ya, termasuk apa lagi? Wal ada wal qadha. Kan kita sebutin juga tuh arba rakaatin mustaqbal qiblati adaan atau qadhaan. Itu hukumnya apa? Sunnah hai'at. Nggak baca juga nggak apa-apa. Ya, termasuk kalau kita lagi sholat qadha. Umpama jamaah, kita habis sholat maghrib, pengen sholat qadha. Ya, qadha apaan? Qadha maghrib. Maghrib yang kapan? Maghrib yang dulu. Yang baru-baru kita balik, yang baru-baru kita gede, kan banyak kita tinggalin sholat. Tetap yang namanya utang, kita bayar. Utang sama manusia jadi tagih, apalagi utang sama Allah. Nggak tagih dunia, ditagih di akhirat. Kita bayar sekarang nih. Habis sholat maghrib, kita sholat lagi. Sholli fardhu maghribi Allahu akbar. Lu sholat apaan? Qadha. Kok gak sebutin? Sunnah hai'at. Gak ada masalah kayak gitu. Cuma kalau kita bilang kurang seret, kurang enak, ya biar ada bedanya antara qadha dengan adaan, maka kita baca adaan, qadha'an dan lain sebagainya. Ya, wa illam yakun alaihi
fa'idatun, sekalipun tidak ada bagi orang tersebut fa'idatun, sholat yang tertinggal, mumathilatun, yang sama lil mu'addati, kepada sholat yang ada. Sekalipun dia enggak punya sholat yang tertinggal, disebutin adaan atau qada'an enggak jadi masalah. Ya. Kalau ada gimana? Ada sholat yang tertinggal. Dulu pernah kita tinggalin tuh sholat maghrib. Apakah wajib harus pakai pakai kalimat adaan? Nggak perlu. Ya. Buat kita seperti itu. Itu yang disebut dengan apa namanya? Sunnah hayat seperti itu. Makanya jamaah, kalau ada orang sholat usholi fardhu al-maghribi, Allahu akbar. Muhammadiyah kali. Bukan lama dia, dulunya kagak belajar kan begitu. Kan banyak orang sekarang nyalain orang gara-gara enggak ada ilmunya. Tapi kalau kita ada ilmunya begini, oh dia yang ngejar yang wajibnya doang. Dia melaksanakan sholat cuma yang diambil rukun-rukunnya aja, yang sunah-sunahnya kagak dikerjain. Kan begitu. Tapi orang kita kan enggak boleh beda dikit. Beda dikit aja dah. Apa dia bilang? Aliran sono. Kan begitu jemaah. Masya Allah, inilah perbedaannya. Orang yang menyalah, sekarang banyak banget orang yang nyala-nyalain sholat, dia sendiri sholatnya salah. Ini hadirin, Masya Allah. Makanya kalau kita baca dalam kitab Nasuhul Diniyah karangan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, nanti itu di dalam babul ilmi, di bab itu jelas-jelas Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahibul Ratib, ya, Ratibul Haddad yang sering kita baca itu, itu salah satunya beliau mengatakan itulah termasuk al-jahlu, orang jahil, orang bodoh yang tertipu, seperti itu beliau mengatakan. Ya, kenapa? Karena dia beramal tanpa ilmu yang akhirnya perbuatannya, amalnya, ibadahnya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, ya. Nah, seperti apa yang disebutin orang-orang yang bodoh, orang yang jahil tapi tertipu. Al-jahlul, ya, orang bodoh-bodoh yang tertipu. Al-maghrur, al-jahlul maghrur, ya, orang bodoh yang tertipu. Dia tinggal dekat ulama, dia tinggal dekat majelis taklim, tapi mereka sendiri enggak pernah belajar. Kecuali kalau dia tinggalnya jauh dari ulama, enggak ada majelis taklim, dia salah dalam ibadah, itu namanya maghrur. Istilahnya dalam fikih namanya maghrur. Udzur, ada halangan. Halangannya apa? Gak ada yang ngajarin, gak ada tempat buat belajar, itu ma'zur namanya. Tapi kalau ada majelis taklim, ada ulama, ya, yang ngajarin ilmu, akhirnya mereka ibadahnya sholat, sholatnya seperti apa? Salah. La yasihu, dikatakan sholatnya tidak sah. Na'udzubillah min dzalik. Ini hadirin, ya, Masya Allah. Apalagi yang termasuk sunnah-sunnah hayat, yaitu wanutku apa tuh almanwi, ya? Alnutku alman limanwi, ya, yaitu mengucapkan bagi orang yang berniat. Kalau kita kan sebelum takbiratul ihram kita sebutin dulu usolli fardhu al-maghribi salasa rakaatin mustaqbal qiblati adaan ma'muman lillahi taala, baru Allahu akbar. Ngucapin itu sebelumnya itu termasuk adalah sunnah hai'at. Kenapa? Karena yang dikatakan niat di dalam sholat itu adalah fil qalbi. Kalau dalam Safinatun Najah disebutin tuh wa mahalluha, adapun tempatnya niat fil qalbi, di dalam hati. Wa nutku biha, kalimat dalam Safinah nih, wa nutku biha, adapun mengucapkan, ya, niat di dalam sholat sunnatun, hukumnya sunnah. Makanya kadang-kadang kita lihat jamaah ada orang langsung diri, nggak pakai usholi lagi, langsung Allahu akbar. Sah nggak sholatnya? Nggak sah. Boleh-boleh aja, silakan, cuma orang kita kagak enak begitu. Boleh, silakan, nggak apa-apa. Kenapa? Karena niat itu adanya waktu takbiratul ihram. Jadi mulut kita ngucapin Allah, hati kita ngucapin usholi fardhol maghribi, hati yang ucapin. Tapi kata ulama-ulama kita, adapun ucapan kita sebelum takbir, kita baca usholli fardhol maghribi, itu menolong, membantu, mengingatkan
buat hati kita tatkala kita takbirul ihram, ingat bahwa tadi mulut kita udah ngucapin usolli fardhol maghribi. Makanya jamaah, ini ada istilah orang lugos. Lugos itu dalam bahasa kita nih apa ya? Becandaan ulama. Ya, becandaan ulama. Lugos istilahnya, nanti ada istilah lugos. Ya, becandaan ulama. Ada yang bertanya gini, boleh enggak orang sholat maghrib niatnya begini? Ini sholat maghrib nih. Niatnya usolli fardhol asri arba rakaatin mustaqbil qiblati ada anillahi taala. Allahu akbar. Sah enggak sholatnya? Sah. Kenapa sah? Kan sholat maghrib. Kan niatnya usolli asri. Kenapa? Karena an-nutqunya itu enggak dihitung di dalam niat. Yang dihitung dalam niatnya apa? Waktu takbiratul ihramnya. Walaupun dia an-nutqu ngucapinnya usolli fardhol asri, tapi artinya ngucapin usolli fardhol maghribi. Tapi buat kita jamaah kagak bisa ya begitu. Kenapa? Itu buat orang-orang khusus yang memang mereka apa istilah bilang kehusuannya ya nggak keganggu. Kalau kita ya masya Allah ya usolli fardhol maghribi aja kita ucapin waktu takbiratul ihram kadang-kadang lupa kan gitu. Tapi kalau seandainya ada orang niat begitu, sah-sah aja. Kenapa? An-nutqunya itu hukumnya sunnah. Dia gak baca juga gak apa-apa. Ya, dirik langsung. Allah. Tapi hati ngucapin. Usolli fardhol maghribi. Sah, sholat. Ya, betul apa enggak? Tapi orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Ya, orang ahli sunnah wal jamaah mengatakan afdolnya. Baiknya, bagusnya ucapin dulu usolli fardhol maghribi supaya apa? Ngingetin hati kita bahwa kita lagi mau sholat apaan yang kita ucapin. Bagus sih begitu ya yeah. Makanya jangan kita salahin kalau ada orang yang nggak pakai usolli. Kenapa? Itu sunnah hai'ah, nggak ada masalah apa-apa. Terus selanjutnya apalagi yang termasuk sunnah hai'ah? Wanadru maudi'i sujudihi. Ya. Yang selanjutnya termasuk sunnah hai'at adalah memandang atau melihat kepada tempat sujud. Itu sunnah. Ya. Kita mandang kemana aja ke tengah begini, hukumnya adalah enggak ada masalah. Tapi baiknya kita nunduk ke tempat sujud kita. Kenapa? Karena kata ulama, kalau pandangan mata udah ngelihat ke sono ke sini, ini orang kagak khusyuk sholatnya. Ya. Tapi kalau kita fokus kepada satu titik, di mana tempat kita sujud, insya Allah khusyuknya lebih dapat dari dibandingkan dia ngelihat kemana-mana. Orang sholat begini, makanya kan ada ulama kita mengajarkan tuh, ya kalau sholat, ya jangan pakai kaos yang ada bacaan tulisan di belakang. Kadang-kadang ada bacaan di belakang yang baca orang bilang gitu-gitu ya kan macam-macam. Akhirnya apa? Yang tidak menimbulkan kehusuan. Makanya di sebagian masjid jamaah kalau di daerah Kalibata tuh yang Ustaz apa? Masjid Hidayat, Ustaz Hidayat Kiai almarhum guru ya, guru jati juga pernah lagi guru din. Masuk kalau beliau, masjidnya beliau nih, ini kan gini aneh, begini aja nggak boleh nih karpetnya, buat beliau, udah apa, polos aja udah gitu, udah polos dipakai lagi yang putih, kain putih lagi. Apa tujuannya beliau? Tujuannya adalah buat kehusuan. Silakan, nggak ada masalah, ya. Apa katanya? Kalau gini sih nggak mau model, kan ada tuh yang model karpet, apa? Sijadah yang model apa? Karpet yang model sijadah, ada gambarnya. Kalau kita ngeliatin begitu aja, khususnya hilang. Kenapa? Ini orang bikin punan kelapa begini tambah, kagak bagus kan begitu. Jadi akhirnya kehusuannya hilang lagi. Artinya apa? Apapun ya yang buat mendatangkan kehusuan silakan. Makanya salah satu ulama kita ngajarin supaya datang kehusuan di dalam sholat gimana? Lihatin ke tempat sujud. Hukumnya apa? Sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Makanya. Ini yang sebelumnya ini udah lewat nih.
termasuk diantaranya ya apa namanya istiqbalul kiblah, syarat di dalam sahnya sholat itu apa? Menghadap ke kiblat. Apa yang menghadap kiblat? Bukan muka, tapi yang kiblat adalah dada. Dada nih yang wajib menghadap kiblat. Kalau muka menghadap kiblat itu sunnah. Makanya ditanya, bagaimana kalau ada orang sholat nengok kiri kanan? Sah nggak sholatnya? Sah, nggak ada masalah. Cuma bisa hukumnya makruh, bisa hukumnya tidak makruh. Kalau seandainya dia nengok kiri kanan, ada tujuannya, ada maksudnya, hilang kemakruhan. Tapi kalau dia nengok kiri kanan di muka, kagak ada tujuannya, iseng-iseng aja, hukumnya makruh. Nanti bab berikutnya kali ini ya, ini baru fardu sunnah. Nanti ada lagi makruhan. Makruhnya sholat. Masuk apa? Nengok kiri kanan. Hukumnya kagak batal tuh sholat, cuma makruh. Kenapa? Karena yang wajib ngadep kiblat adalah dada. Dari kapan? Dari sejak takbiratul ihram sampai salam. Makanya termasuk jamaah, kalau ada orang salam begini, kan yang dikatakan assalamualaikum nengoknya pakai muka doang. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kan begitu. Bagaimana kalau ada orang salam begini? Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Salah sholatnya? Salah sholatnya? Kagak, kenapa? Dadanya nih udah begini, kiblat ke sono, lu kenapa ngadep ke sono? Itu yang batal sholatnya. Ada jamaah yang ngomong begini, kan dianjurkan kalau kita salam, lihat ada orang yang di belakang kita. Kenapa? Karena seakan-akan kita ngucapin assalamualaikum dalam sholat, kita memberikan salam kepada orang yang di belakang kita. Betul, tapi gak harus ngeliat, betul belum ngeliat. Ngejar yang sunnah, yang wajib hilang. Apa? Yang wajib di dada ngadep kiblat. Kenapa mukanya dadanya begini? Ini udah ngeliat dari kiblat, batal sholatnya, kagak sah. Ini yang banyak orang. Apalagi kalau sholat subuh, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunyi, bunyi maksudnya pinggangnya. Itu apalagi ya, hal-hal yang begitu. Itu yang menjadikan orang sholatnya tidak sah. Makanya termasuk ngeliat ke tempat sujud itu hukumnya sun. Memang baiknya begitu, kita lihat di tempat sujud kita. Insya Allah timbul kehusukan, walaupun itu hukumnya sunnah haikat. Ya, mudrikon, mudrikorok, mudrikon roksahu, dengan cara menundukkan kepalanya. Jadi begini, bukan pandangan mata cuma apa nak kalau istilah kita bilang apa namanya ini, bola matanya doang kelihatan, kita tundukin dikit kepala kita. Bukan nunduk banget, bukan, tapi nundukkan sedikit. Mutrikon itu menundukkan sedikit, ya. Bukan pandangan matanya ke depan kayak begini, bagusnya begini. Nah, tuh, ini orang yang melaksanakan sholat dengan cara sempurna. Kolilan, sedikit ditundukin. Bukan nunduk banget, bukan terlalu atas, gini aja dikit, ya. Pandangan mata ngeliatnya ke bawah, ini apa? Kepala kita nundukin sedikit. Itu yang dikatakan termasuk sunnah haikat. Ini kalau kita yang begini nih ngerjain nih jamaah, sholat kita benar-benar sempurna. Ya sunnah-sunnah begini kita kerjain, lebih sempurna ke sholat kita, lebih mendatangkan daripada kehusuan. Summa kemudian yang termasuk sunnah-sunnah haikat apa? Rafu yadaihi, yaitu dengan cara mengangkat tangan waktu takbir. Waktu takbir kita angkat tangan. Ini hukumnya adalah sunnah haikat. Allahu Akbar. Ngangkat tangannya ini hukumnya sunnah haikat. Boleh enggak ngangkat tangan? Allahu Akbar. Itu kalau di Mekah Madinah coba kita lihat, ya. Orang sholat tuh macam-macam. Kita aja di sini, ya, cuma sholat begini satu model. Tapi kalau udah di Mekah di Madinah kita lihat, kan empat mazhab kumpul di sono semuanya. Dari mana-mana tuh datang. Kita lihat orang sholatnya macam-macam udah. Makanya ulama-ulama kita kalau mereka mau melepas orang haji, ada ratiban atau apa, mau pergi umroh, kadang-kadang diceramahin ya kalau ulama kita. Kita liatin apa yang mereka ibadah di sono, jangan kita ikutin. Ikutin apa yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Kenapa? Ini menurut mazhab mereka dan ini menurut mazhab kita. Ya, makanya ada begitu. Allahu Akbar. Gini aja langsung. Bahkan ada lagi. Allahu Akbar.
angkat tangan kagak, sedekap kagak. Ya, yeah. Kalau kita kan semuanya angkat tangan juga, sedekap juga. Kenapa? Hukumnya sunnah hai'ah. Sah enggak salatnya? Sah. Ditutupkan dengan sujud sahwi, enggak perlu. Kenapa? Itu sunnah hai'ah. Cuma kalau kita angkat tangan, ini lebih sempurna salat kita. Pahalanya lebih tambah. Begitu jamaah. Ya. Yeah. Nah, sekarang ngangkat tangannya berapa tinggi? Ya. Yeah. Ada orang gini. Ada gak segini? Ya. Kalau ditanya jamaah boleh gak orang angkat tangan gini? Boleh, gak apa-apa. Ya. Orang sunnah hayat kok. Ya. Cuma yang afdol, yang paling baik, angkat tangan seperti apa? Allah Akbar. Begitu ya. Betul gak? Iya. Kalau orang kita sih sholat dengan macam-macam. Tapi kalau kita sholat di kantor coba. Saya kalau lagi ngajar di kantor ya Allah. Ya macam-macam udah. Ya, takbirnya begitu. Kadang-kadang sholat dirinya nyari kelingking. Kelingking kita dicari. Kita udah rapetin dicari lagi. Nah, kita udah begini, masih dicari juga. Injek aja udah kalau begitu. Ya. Masya Allah. Ya, nah, kita pelajari ini. Angkat tangan bagaimana yang paling sempurna? Ya, ini diajarkan. Angkat tangan yang sempurna adalah bikashfi hadwi mahkibaihi, dengan cara terbuka tangannya. Begini. Bukan begini. Ya. Yeah. Kashfin, kashfin ini begini nih. Apa nih kalau renggangin jari-jari tangannya kita renggangkan. Adwa mankibaihi, sekedar apa namanya? Pundak. Bahu. Gini udah. Ya. Yeah. Yaitu ma'a ibtida'i taharrumin, bersama dengan dimulainya takbir. Jadi kita mulai Allah. Jadi kita mulut ngucapin Allah, di tangan mulai bergerak. Allahu Akbar. Angkat tangan mulai dari Allah, barnya tuh tangan udah sedekap. Ada orang Allahu Akbar. Boleh enggak? Boleh aja ya. Tapi yang afdol begitu. Mulai Allah di tangan mulai diangkat. Allahu Akbar. Ya. Jangan terlalu tinggi. Ada yang mengatakan di kitab ini kayaknya enggak ada nih. Ya. Kita ini gak ada, kalau kita lain tuh ada. Nanti ngangkat tangannya ini gak lebih dari apa namanya kuping. Nanti. Kuping bawah nih ya, kuping bawah ini nih, kuping kinian kita nih. Jadi jempol kita nih seakan-akan diadu begini. Sebenarnya sih gak harus diadu. Ya cuman orang-orang ada orang Allahu Akbar, silakan. Jangan gak terlalu tinggi. Kalau udah tinggi udah makruh. Ke bawah banget, hukumnya nanti jadi makruh. Tapi kalau ditanya itu boleh enggak? Boleh, boleh aja. Cuma makruh. Tapi yang afdol Allahu Akbar. Ini yang sempurna. Makanya ulama-ulama kita ngajarin kayak begitu, dia ada dasarnya. Dia ambil yang paling sempurna daripada ya cara-cara yang lain yang kurang sempurna. Dia ambil yang paling sempurna. Allahu Akbar. Inilah cara takbiratul ihram. Walaupun perkara sunnah hai'at, tapi ini yang menyempurnakan ibadah sholat kita. Ya, hadirin, ini caranya. Ya, begitu. Terus, ya, apalagi termasuk sunnahnya lagi. Ma'a ibtida'i taharrumin warruku'in. Begitu juga waktu rukuk. Allah, angkat tangan lagi. Kan begini. Ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar, sampai kita rukuk. Ya, sampai kita Allahu Akbar, rukuk habis di bar. Begitu. Ada orang Allahu Akbar di baru turun. Ya. Kalau ditanya boleh sih boleh-boleh aja, mah. Cuma kan bagusnya iramanya dengan gerakan pas namanya. Ya, jangan sampai dia dibedain. Kalau boleh 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 aja, tapi kurang sempurna. Begitu juga angkat tangan yang hukumnya sunnah waktu takbiratul ihram, yang kedua waktu kita lagi mau rukuk, yang ketiga warafu minhu, bangun dari rukuk i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Tuh, termasuk yang ketiga, tempat ngangkat tangan hukumnya sunnah hai'at yang ketiga. Yang keempat, wa min tasyahhudi awwalin,
bangun dari tasawuf awal, dari rokaat kedua mau naik ke rokaat dari rokaat kedua mau naik ke rokaat ketiga. Nah di situ hukumnya juga ya, termasuk hukumnya sunnah haiat, ngangkat tangan. Cuma empat doang udah ya, selain itu enggak ada jamaah. Ada kadang-kadang orang begini ya, enggak tahu nih jamaah pernah lihat apa enggak, lagi duduk di antara dua sujud, yang duduk di antara dua sujud, sujud pertama Allahu Akbar, kan kita duduk tuh namanya duduk di antara dua sujud, kita mau sujud yang kedua, ada orang begini lagi duduk nih mau sujud yang kedua Allahu Akbar, angkat tangannya makruh ya, makruh tuh begitu. Kenapa? Karena bukan pada tempatnya ya, termasuk nanti dari rokaat pertama sujud yang kedua mau naik ke rokaat yang kedua, ada juga orang Allahu Akbar, atau dari rokaat ketiga naik lagi ke rokaat keempat Allah, ngangkat tangan lagi ya. Hukumnya apa? Kalau ditanya boleh boleh, tapi makruh. Kalau gerakannya lebih dari 3 kali yuktil, bisa membatalkan daripada sholat. Jadi gerakan-gerakan sholat, apa yang diajarkan, yang ditempatkan, itu yang harus kita tempatin. Yang enggak, jangan. Kenapa? Mempengaruhi daripada kesempurnaan ibadah sholat kita. Tuh. Selanjutnya, apalagi yang dikatakan sunnah haiat, wa wad'u yaminin ala qu'i yasarihi tahta sadrihi. Ya. Yaitu sedekap kalau bahasa kitanya. Ya. Wa wad'u yaminin, meletakkan tangan sebelah kanan ala qu'i yasarihi, di atas kuku ini nih. Apa sih namanya? Tulang yang ini nih yang nonjol di tangan kita, ini namanya kuku. Ya, kalau ini kan namanya pergelangan tangan semuanya nih. Jadi tangan kanan memegang kuk, memegang daripada tulang ini nih. Begini. Bukan begini. Tapi tangan kanan yang megang. Tuh. Ya, ini yang afdolnya. Tahta sodrihi, ditaruh di bawah dada, di atas pusar. Ini pusar, ini dada, taruhnya di sini. Ini yang afdol. Makanya kalau ada orang begini, boleh gak? Boleh. Ya boleh-boleh aja, cuman kurang afdol. Kenapa? Gak angkat tangan, gak sedekap juga gak apa-apa kok. Kan begitu, betul gak? Jangan kita salah ya. Ya, ini aliran sono kali, biarin. Tapi yang afdolnya begini udah. Di bawah, di atas pusar, di bawah dada, ini naroknya begini. Tangannya begini. Bukan begini. Apalagi begini. Jadi kalau subuh sekarang apa-apa dah. Dingin kan begitu ya, dingin soalnya hujan lagi tadi pagi ya. Tapi kalau tanya begini apa, makanya orang begini naroknya, mau yang begini ada nggak? Ada. Yang begini ada nggak? Ada. Terbang burungnya ya, terserah mereka mau cara gimana kayak naroknya, yang penting afdolnya seperti ini. Ini ulama kita ngajarin ini afdol ya, ini yang kita pegang. Kenapa? Kalau tangannya begini juga, di sini nggak disebut ini jamaah. Ya di kitab ini nggak disebut ini. Ya kalau di Fathul Mu'in kita baca itu lebih lengkap. Yang kita pegang mana? Jadi istilahnya nih telunjuk sama jari tengah begini. Bukan begini semuanya. Ya ada aturannya seperti ini. Jadi apa yang pegang? Ini jari telunjuk sama jari tengah begini. Yang jadi yang pegang nih jari manis, jari kelingking sama jempol. Ini yang sempurna. Sedekap seperti itu. Ya, begini. Kurang enak, tapi kalau udah begini enak. Inilah ulama kita ngajarin. Jadi begini megangnya. Ya, bukan megang begini aja atau megang gimana enggak, tapi diajarin juga. Ya, di kitab ini enggak ada nih. Ya. Tapi kalau di Fathul Mu'in kita baca nanti lebih jelas seperti ini jadi. Taruh di tengah-tengah. Ya, bukan di pinggir. Bukan di bawah. Kecuali kalau polisi, silakan tak begini. Kenapa? Siap-siap ngambil pistol kan begitu, takut ada orang menembak, ditembak keluar. Ya, itu di antaranya. Terus selanjutnya lagi, ini jamaah yang saya bilang tadi nih. Wa tafriqu qadamaihi qadra sidrin
fil syibrin fil qiyami. Yang termasuk apa? Sunnahnya memisahkan di antara kedua kaki kiri kanan jaraknya berapa jauh? Qadra syibrin, sekedar sejengkal. Ya, fil qiyam, waktu kita berdiri. Jadi antara jarak kaki kiri dengan kaki kanan cuma sejengkal aja. Ini yang afdol. Kenapa? Kalau kita baca di Iyanatul Talibin, nanti itu lebih jelas diterangkannya. Itu dikatakan, kalau kita dirinya kakinya sejaraknya antara kiri kanan ini sejengkal, kuat jamaah, gak bakal jatuh. Tapi kalau kita rapetin begini, keseimbangannya kurang. Ya, kalau istilah orang main silat, kuda-kudanya kan begitu. Kuda-kudanya seperti itu. Tapi kalau udah begini, kuat. Ini hadirin. Bagaimana kalau dia begini? Makruh. Bagaimana kalau terlalu ngengkang, terlalu jauh, lebih dari sejengkal? Makruh. Ini yang saya bilang tadi. Orang kadang-kadang sholat nyari kelingking. Yang dicari apaan? Kelingking. Terlalu jauh banget. Akhirnya apa? Menimbulkan daripada kemakruhan di dalam sholatnya. Ini yang kagak boleh. Dibilang apa? Gak apa-apa kan ngejar. Ngejar daripada sholatnya. Yang akhirnya mendapatkan kemakruhan di dalam sholatnya. Ini hadirin. Ya? Gak boleh. Kadang-kadang. Dia, alasannya apa? Kan harus rapat biar setan gak lewat di samping kita. Iya, setan lewat samping lu, kolong lu ngelewat. Jauh dari sini. Iya? Masya Allah. Ini yang kadang-kadang yang saya bilang tadi itu. Mereka mengejar perkara sunnah tapi menimbulkan kemakruhan. Ini. Kenapa? Karena mereka sholat tanpa ilmu. Inilah yang dikatakan termasuk perkara-perkara sunnah yang seperti ini. Sejengkal aja udah. Jaraknya. Jangan terlalu jauh. Ya, yang dikatakan rapet itu nggak harus rapet kayak kita ngerapetin apa. Minimal apa? Ini nih, apa namanya? Ini kita nempel sama orang di sebelah kita, udah sekedar itu doang. Ya, rapet namanya, nggak harus rapet bener-bener kakinya rapet. Ya, nanti apa? Ngejar sunnah, kehusuan kita hilang. Apalagi kalau kelingkingnya lebih ganteng, nah, lebih repot. Ya Allah, ya, ketakutan dan sebagainya. Ini diantara perkara-perkara sunnah haiat di dalam kita melaksanakan yang namanya sholat. Waktita usiril mutamakin wallahu a'lam bissawab. Cukup ya? Ini bisa soalnya. Tergantung. Kalau hukumnya dia gerakin kayak begitu, ya kalau memang yang wajib diam aja. Tapi kalau dia gerakin kayak begini-begini, ya, itu hukumnya kalau seandainya tujuannya litalaqub untuk main-main, itu bisa membatalkan sholatnya. Tapi kalau nggak ada tujuan apa-apa, ngikut-ngikut orang aja, hukumnya jadi makruh. Ya, ada orang sholat begini kan, dari awal udah attahiyatul barokatul salawat. Kenapa lo begitu? Ngikutin orang aja begini. Ya, nggak tahu gerakannya apa dan sebagainya. Itu hukumnya jamaah kalau litalaqub artinya main-main. Ah, daripada iseng, ini imam lama banget tahiyat, ini udah selesai, imam udah selesai juga. Gimana kena ngantuk, digini-giniin aja. Ini talau, batal. Lepasin kucing, San. Hah? Lepasin kucing. Bisa juga lepasin kucing kayak gitu. Tapi kalau tujuannya cuma, apa, dia gak main-main, dia cuma sekedar ngikutin orang aja, itu hukumnya dimakruh. Kenapa? Karena kan begini, nanti termasuk yang membatalkan sholat kan gerakan tangan dihitungi di sini. Dihitungi dari pergelangan tangan. Maka gerakan jari kaki, jari tangan, kelopak mata, sebanyak apapun gak batal. Kalau itu ada tujuan. Kalau gak ada tujuan, makruh. Ya, makanya kayak kita nih, kedipan mata. Kalau lagi sholat, apakah batal sebanyak ini? Enggak. Cuma kalau memang kedipan karena memang membutuhkan, kan mata kita kalau begini aja pedes. Kita kedipin. Kenapa? Karena memang naluri yang berkuat habis lagi. Mata harus kedipin, itu gak ada batal. Ya. Gerakan tangan, gerakan jari itu juga termasuk tidak membatalkan. Karena yang membatalkan ini dihitung di sini. Kita gatel nih, kita garuk begini. Ini dihitung nih, 1, 2, 3 batal udah sholat. Makanya ulama-ulama kita ngajarin, di fikih juga banyak. Kalau kita gatel, ini dulu kita taruh di sini, ditaruh nih di badan kita yang gerak ini aja. Sebanyak apapun nggak bakal batal. Kenapa? Karena gerakan jari ini nggak dihitung. Yang dihitung itu gerakan pergelangan 1, 2, 3 batal gitu ya, termasuk yang begini hukumnya bisa jadi makruh seperti ini. Cukup? Enggak lagi? Akhirnya lebih dari satu pada
was-was itu orang. Ya, was-was. Kalau was-was begitu, begini, nanti dihitung adalah yaitu sih penyakit ya. Penyakit. Makanya ada ulama-ulama kita ngajarin sebelum sholat baca tuh qul'udzu binnas dan lain sebagainya buat ngilangin sifat was-was. Kenapa? Kadang-kadang Allahu Akbar enggak serak dia kayaknya enggak pas. Artinya dia Allahu Akbar ulangin lagi. Tapi memang afdolnya ya kalau kita was-was begitu sekali Allahu Akbar enggak pas nih. Batalin dulu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa? Karena kalau kita Allahu Akbar pertama was-was enggak pas. Allahu Akbar pas masuk. Tapi kan sebagian ulama mengatakan itu enggak sah sholatnya. Kenapa? Kayak kita masukin kancing. Kita udah masukin kancing nih. Kan masuk tuh. Berarti kalau kita takbir yang kedua ngapain? Buka lagi. Nyakut enggak? Kagak kan? Makanya di ulama bilang Allahu Akbar was-was. Allahu Akbar. Baru Allahu Akbar. Ambil yang ganjil. Ada sebagian ini. Ya, itu sih penyakit was-was. Ya, harus dihilangin yang begitu. Boleh jadi imam. Hah? Kesian nanti makmumnya. Kalau udah makmum, dia udah Allahu Akbar. Makmum udah ikut aja lagi Allahu Akbar. Eh imam, udah gue batal Allah, ntar makmum gimana? Ya, repot, keder ke makmum. Ya, ini imam gimana sih? Udah otak, udah boleh batal. Ya, kalau ditanya boleh apa enggak, lebih baik. Lebih baik jangan. Kenapa? Kederin jamaah. Mengenai, iya susah jamaah ntar. Ya jamaahnya udah takbir dia belum balik lagi gimana? Ini jamaah gimana kata imam repot. Kalau ditanya boleh apa enggak? Ya boleh boleh aja. Cuma sebaiknya jangan kalau dia punya penyakit begitu. Kecuali kalau udah timbul yakin, Allahu Akbar yakin udah terusin. Jelas. Ada sebagian ulama yang punya penyakit kayak begitu akhirnya dia nggak mau jadi imam. Ya nggak mau bila orang lain. Ya itu namanya tahu diri. Ya kan kadang-kadang nih orang nggak tahu diri. Ya yang nggak tahu diri ini yang punya yang jadi masalah. Tapi kalau dia tahu diri, ya gak ada masalah seperti itu. Ya? Cukup ya? Insyaallah nanti kita lanjutin lagi. Mari jemaah, kita tutup pengajian kita malam hari ini. Kita baca Fatihah dengan niat mudah-mudahan apa yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita mohon kepada Allah, sholat kita yang mungkin banyak kurangnya. Ya, mudah-mudahan Allah terima dan Allah berikan ganjaran pahala yang sebesar-besarnya dan kita mohon kepada Allah dengan membaca surat Al-Fatihah. Wabil khusus buat guru kita, Al-Walid Kiai Haji Madrasah Ibnu Ishaq, umumnya kepada keluarga kita, jamaah kita yang pada sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatin badannya sehingga bisa melaksanakan kewajibannya kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Kita yang hadir, mudah-mudahan Allah jauhkan daripada bala wara dan kuasa Allah kita. Di dunia, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hab lana ya wahhab ilman wa hikmah wa lirizki ya radzaqul lana musahilan wa bil khairi ya fattah fattah lana wa bil ilmi ya 'alim kut lana mufaddila. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Ikrimah, demikian rekaman pengajian malam ini. Semoga rekaman ini dapat bermanfaat. Terima kasih.